coaching klinik kita hari ini, yaitu ada Grandmaster Susanto Megarato, juara Asia sebanyak 2 kali dan pernah mengikuti kejuaraan dunia. Halo, Kakak Susanto. Ya, ya para sahabat, beliau ini adalah founder sekaligus owner dari sekolah catur tadi tuh. Serius. Motivasi nih, Pak. Ya, kalau kita tahu, ini salah satu murid sekolah catur ini. Ya, para sahabat Syuka sudah menyampaikan bahwa coaching klinik ini tidak hanya kali ini saja, tapi juga akan berlanjut. Ya, apa kabar Pak Utut? Baik, Chelsea. Iya, Pak Utut, kalau begitu saya persilakan Pak Utut untuk memulai coaching klinik ini. Ini kira-kira waktunya berapa lama, Chelsea? Nabila Warga Ulia, Master Ilmu Nasional Anjas, dan semua teman-teman. Besar, karena buah putih no juga bar. Aktif. Cek. Ketika dia benteng sebuah, no bar kita. Hei, Tete. Maybe ya, no bar. Cek. Ayo. Sejak kebiagaran tadi ini, Farid jalan dan... Serius nih. Pemegang rapor untuk bercerita mengenai partainya melawan Grand Master Lockout. Itu terjadi di Sebu tahun 2003. Nah, coba silakan saya persilakan Megang rapor untuk bercerita. Dia mengalahkan Wang Hao. Wang Hao sekarang ikutnya 2000. Susanto, di mana dia berada? Ya masih di sekitaran Bekasi. Walaupun saya sudah cek, tabungannya ada 2,5 miliar di BCA dan 1,2 miliar di BCA. Silahkan, Bumega Nanto. Terima kasih, Bapak. Bapak, semuanya. Ini partai waktu itu di kejuaraan Asia Kontinental. Waktu itu lawan Wang Hao, saya di sini bermain hitam dengan menggunakan arokan. Ya mungkin dapat N4 di sini menggunakan N4. Saya senang dengan menggunakan arokan. D4, D5, Papa. Ada variasi mana papanya? Yang jatuhnya mana papa? Dalam bentuk ya enggak lah, kan papanya lagi deh. Ada hitam. Apa tuh bapaknya? Dan di sini saya menjalani gajah F5, kuda F3, E6, gajah E2. Ya papa gak denger lah, kan papa lagi. Rokade, H6 masih dalam teori seperti biasa. Ini kuda B2. Salah satu pilihan juga di sini biasanya ada faktor si seperti A4, A5, tapi dia di sini memilih tujuan yang berbeda mungkin dari Wang Hao untuk menguatkan di sentral dulu di D4. Atau ada tusukan dari saya, dia pada counternya biasanya dikarokan ada counternya bisa 5, dobrak di your center di D4. Dia mau mencegah saya 5 tujuannya. Di sini saya jangan kuda D7, ada sudah saya lima kuda B3, gajah H7, gitu. Dia saya 3, menteri saya 7,
Genteng S1. Nanti saya menjalankan G5. Sebenarnya mungkin bisa aja jalan kuda F5 kan. Tapi misalnya kuda F5 terus hitamnya saya gaji E7. Misalnya putih gaji B3 contoh. Gaji B3 dari E7. Sepertinya kurang begitu bagus karena gajinya di open dan nonton bareng cek. Jangan putih karena bisa ada G4 juga. Nobar cek. Kudanya akan ada di G4 dan waktunya. Jadi sih saya juga ada pilihan juga langsung ke counter pole G5 akan jadinya. Yang tujuan karena ada opsi bisa rokade panjang kita itu. Di sini dia masih H3, kuda F5, gajah D2, gajah E7, biarkan T1 dengan diperlukan double sempat jika saya mungkin rokade panjang secepatnya. Rokade panjang, A4, biarkan F8, terus saya D4 di sini. Dan dia mencoba ngeblok langsung G4. Nah waktu dalam permainan, waktu dalam bertanding saya ada pilihannya kuda H4 atau kuda G7 seperti ini. Nah, main biasa dengan tujuan H5 juga. Tapi dalam pikiran saya mungkin terlalu lama dalam counterplay, jadi saya menjalankan di sini H5 langsung. Tentu buang satu perwira, tapi tujuannya dengan menyerang secepatnya untuk mengakhiri gajah itu. Dia kali F5 langsung. Saya G4, ada opsi juga gajah itu, tapi saya mungkin kelihatan langsung supaya cepat menyerangnya G4. Kuda F2. Gajah kali F5. Gajah F4. Gajah H4 sih. Ya mungkin dalam kalau membuktikan penyerangan karena tidak cukup dengan harga tambahan juga cakala misalnya ada yang bisa gajah 7 belum berfungsi bisa untuk penyerangan juga gajah H4 juga kepada dia. H4 kuda 6 mungkin bisa aja dari H4 6 ke 6 bantu juga sambil masih pin rajanya di jalur itu. Kuda D2, kuda kali G4, kuda kali G4, gajah kali G4, raja 1, menteri E7, dan sekali lagi serangannya juga tidak cukup. Gajah 2, BNI 2 harus ada tambahan lagi untuk menyerang seperti menteri kan yang tidak berfungsi di kereta tinggi dan bisa dimanfaatkan ke tujuan dengan menteri. Kuda F3 Papa. Gajah kali F2 Benteng F1 dan disini ada langkah selipan dari itu gajah F3 yang bikin dia dalam posisi kalah mungkin juga sudah kalah dari sebelumnya. Nanti tadi masih lanjut gajah H2. Saya coba tidak makan dulu gajah H1, gajah H3. Dengan tujuan mati gajah B2. Sudah. Dia mencari kuda E1. Menteri G5 lagi dengan tambahan ke gajah B2. Gajah F3. Nah ini sini udah gajah kali F1. Benteng C2. Dan gajah F4. Menghilangkan gajah di H2 untuk kita dengan tujuan menjadi satu. Mungkin dari saya sekian dari partai saya, pengalaman partai saya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Mas Anjas bisa dikembaliin ketika dia jalan takut. Sekarang udah banyak duit. Udah banyak jadi takut. Lalu duitnya pas-pasan. Paling tabungannya pakainya 5 juta, kan? Jadi berani pengennya naik up.
Tetapi catur bukan konsepnya mereka, bahwa langkah-langkah baru yang 50 aja. Saya nggak tahu elonya berapa jarak sekarang. Pas 25-50. Nah, itu kan bedanya dulu tabungannya cuma 15 juta, sekarang dulu Pak Wasdira masih ada, sekarang Pak Wasdira sudah tuh. Nah, ini kemudian Susanto jalan makan gimpa, dari mana? Nebia, Nebia, Papa mana? Ini gak bentengnya, Papa di mana? Jauh lebih kuat dibanding di C1. Kalau dimakan di C1, nanti ada yang lawan, dia ke benteng di C1. Nah, setelah itu tentu benteng gajah makannya sudah. Nah, problem yang berikutnya adalah kucing ini. Seperti yang Bapak itu secara kontinu. Jadi kita latihan kucing ini, tapi kita... Ini ada pertanyaan dari sahabat Daniel. Bagaimana cara mengetahui bedrock secara tepat seperti di blitz atau bullet test? Kan kita tahu Kak Susanto nih banget online-nya, apalagi blitz-nya. Boleh dijawab kan, Kak? Mungkin dalam perkara blitz, kita harus berbeda cepat karena mungkin cara kita udah sering mengalami dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Kita dari mencuri kita tahu posisi kita. Papa. Mama nenek gak lihat. Papa. Jadi dibutuhkan pengalaman banyak ya. Nomor cek. Papa. Oh, sini. Jadi Kak Satu udah bisa dilihat. Dicium aja udah bisa ketahuan diri apa. Utut alien. Oh, tadi itu enggak apa sih, Mama? Baru mirip ya. Siap, berarti masih termotivasi ya Kak Santo ya buat jadi grand master super. Siap, semangat ya Kak Santo. Siapa?